paling menggigil. Ya? Jadi jangan anggap benda ini tak serius. Benda ini serius. Jadi jangan bila kita kata isu IC ini, bila kita bangkit dulu, lepas itu kita diam. Ahli-ahli parlimen, saya minta supaya bangkit benda ni. Kita nak tahu apa dah jadi yang dia orang dah buat dulu. Jangan bila kita bangkit-bangkit, lepas itu DAP corner pi cerita lain, kita dah lupa pasal ICB ni. Ha, ini perangai kita. Ini strategi-strategi yang DAP duk buat dekat kita.